Kita bergeser ke Manado, pemirsa, akibat hubungan listrik arus pendek yang berada di sebuah konter kecantikan di Manado Town Square dilahap api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditafsirkan mencapai puluhan juta rupiah. Secara tiba-tiba kepulan asap membumbung dan memenuhi area Mantos, salah satu pusat perbelanjaan paling ramai di kota Manado, membuat para pengunjung yang sedang berbelanja berhamburan hingga ke jalan raya. Sejumlah warga bersama petugas keamanan Matos berupaya memadamkan api dengan fasilitas apa adanya. Namun dengan sistem pengamanan anti kebakaran yang dipasang pihak Matos, maka dalam waktu singkat, si jago merah berhasil dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota Manado yang dikerahkan ke tempat kejadian tidak lagi bersusah payah mengingat api telah berhasil dipadamkan sebelum kehadiran pihak pemadam. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsirkan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sulawesi Utara, Septi Sarensong, Talenta Kalengkongan, Top TV melaporkan.